Hari ini kami meminta kepada eksekutif untuk merekomendasikan menghentikan. Sementara selama surat dari kementerian belum ada, karena ketua komisi pengarah dari Kementerian Sekretariat Negara, kami menunggu surat dari sana. Kalau sana mengatakan diteruskan, ya kami akan mengikuti, tapi selama itu ditunda, kami akan ikut menunda ini juga. Karena apapun ceritanya, harus ada izin, ya. Langkah-langkah apa yang namanya Monas harus ada izin pemerintah pusat yang diketuai oleh tim pengarah, yaitu Menteri Sekretariat Negara. Itu aja kok, ya. Jadi rekomendasi kami, tolong ini revitalisasi ini sementara dihentikan. Menunggu mulai besok. Menunggu surat dari, maaf, surat dari Kementerian Sekretariat Negara. Itu aja.